Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Kevin mengucapkan terima kasih sekali ya. Ternyata selama satu tahun ini, sebenarnya belum sampai setahun ya Kevin bikin channel YouTube. Tapi Kevin selalu diberikan motivasi dari kalian semua sehingga Kevin bisa share video-video yang mungkin itu bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua. Walaupun kemarin kita sempat membahas tentang risalah suara hati, bagaimana kegalauan kamu. Di sini kita akan mengungkap sebuah misteri, terutama seseorang mungkin di luar sana yang sudah merebut cinta kamu di sini. Apakah di antara hubungan teman-teman di sini pernah atau sedang mengalami bahwa cinta kamu lagi direbut sama seseorang? Dan kita pengen tahu, dia yang merebut cintaku, apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Apakah akan ada sebuah karma? Apakah mereka bahagia? Atau justru mereka akan kandas dalam kisah cinta dia? Oke, sebelum ke pembacaan buat teman-teman semua ya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Amin. Oke, di sini Kevin pengen tahu dong bagaimana sih energinya seseorang di luar sana yang mungkin sudah memberikan sebuah luka seseorang yang merebut cinta kamu. Apa yang terjadi pada hubungan mereka? Dan Kevin akan melihat si dia, orang yang sudah merebut kisah cinta kamu bersama dia. Energinya di sini adalah bukan energi kamu, tapi energi seseorang di luar sana yang merebut cintanya kamu. Kevin akan melihat bagaimana energinya dia. Oke, 1, 2, 3, 4. Kevin akan lihat ada 4 energi di sini tentang energinya dia, orang yang merebut cinta kamu. Oke. Okay. Wow. Panas. Oke. Okay. Teman-teman, ini memang asli ya. Hubungan kamu memang direbut oleh dia karena dia memiliki sebuah ambisi yang kuat. Dia memiliki sebuah hal yang harus dia dapatkan. Orang yang sedang kamu pikirkan di sini, atau mungkin juga kamu menaruh dendam terhadap dia, energinya dia saat ini bagaimana? Dia lagi ribut. Dia lagi ribut. Dia nggak tenteram kehidupannya dia bersama seseorang yang sudah kamu rebut di sini. Artinya, sang perebut cinta kamu di sini banyak sekali hal yang berkaitan dari perdebatan, beda pendapat, beda argumen, dan hal ini membuat hubungan mereka itu tidak harmonis. Nah, lalu kenapa dia bisa merebut cinta kamu di sini? Indikasi yang pertama di sini adalah kartu Wands. Bisa teman-teman tahu, Wands ini berkaitan dari elemen api. Elemen api membawa sebuah gairah dan membawa sebuah ketertarikan di situ. Energinya dia, orang yang merebut cinta kamu, dia memang tertarik dari ranah gairah di situ. Sehingga pasangan kamu atau orang yang sedang yang kamu cintai ini ketarik sama energinya dia. Karena gairahlah yang membuat dia ini kepancing sama orang ini. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Kevin melihat indikasi pertama, dia lagi banyak perdebatan, pertengkaran, dan hal ini mungkin akan membuat dia perjalanan kisahnya itu nggak mulus. Karena sesuatu yang direbut, sesuatu yang bukan haknya diambil, maka indikasinya akan ada sebuah karma, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kartu 7 sword atau 7 pedang. Di dalam kartu tarot, 7 pedang ini mengindikasi tentang sebuah pencurian. Ya, dia memang pelakor, dia memang perebut laki orang, atau mungkin juga dia sosoknya adalah perebut wanita. Intinya memang dia perebut, intinya memang dia pencuri. Di dalam kartu tarot ya, ini memiliki makna, kartu 7 pedang ini memiliki makna tentang sebuah pencurian. Sesuatu hal yang diambil. Ada hal yang membuat hubungan kamu sebetulnya ini dengan orang yang kamu cinta ini lagi gak seimbang. Nah, di saat itulah orang ini bisa ambil
kesempatan untuk memanfaatkan hal itu. Ada hal yang diambil di sini, memang dia adalah cinta kamu dan orang ini bisa mempengaruhi pikiran atau cara pikir pasangan kamu atau orang yang sedang kamu cintai di sini untuk bisa tertarik sama dia. Dia adalah tipe orang perayu. Dia bisa merayu, dia bisa membuat orang yang sedang kamu cintai ini atau dia ini tertarik sama omongannya. Dia jago dalam segi komunikasi. Lalu selanjutnya di sini ada Ace of Swords. Ini masih erat dalam indikasi komunikasi. Ada indikasi bahwa hubungan antara kamu dengan dia, dia itu kayak sudah mantengin loh, mantengin kisah kamu sama pasangan kamu atau orang yang kamu cintai di situ. Dia sudah mantengin di situ, dia sudah memperhatikan gimana cara ambil celah di situ. Nah, di saat mungkin kamu lengah, di saat kamu dan pasangan kamu atau orang yang sedang kamu cintai ini lagi nggak bagus hubungannya, terutama dari segi keintiman, dia masuk. Dia masuk di sini. Ace of Swords yaitu ada indikasi tentang sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ace of Swords ini juga memiliki arti tentang daya saing ya teman-teman. Ada sebuah tekad yang dia miliki untuk bisa mendapatkan pasangan kamu atau kekasih kamu. Ya, indikasinya memang dia sudah meniatkan itu. Apakah dia cinta? Ya, dia cinta. Dia ada gairah di sini. Gairah dialah yang membuat dia ini bisa berani untuk mencuri kekasihmu. Lalu, energinya dia bagaimana untuk saat ini? Di sini dia berantem, di sini dia kewalahan. Dia kewalahan, dia berusaha untuk lebih bisa mengimbangi tentang kisahnya dia bersama kekasihmu di sini. Memang berat, tapi dia berusaha untuk bisa menetralisirkan itu semua. Ada indikasi sebuah pemanfaatan. Justru, sang perebut inilah ternyata dimanfaatkan dari segi materi oleh kekasih kamu. Dan apakah kekasih kamu ini mencintai dia atau tidak? Nanti Kevin akan lihat energinya dia itu seperti apa. Karena Kevin melihat bahwa energi seseorang yang merebut kekasihmu di sini, ini lagi nggak bagus. Energinya tuh lagi banyak debat di sini ya. Ada sebuah perdebatan di sini. Ada zodiak apa saja yang menaungi kisah ini? Pertama di sini adalah Leo. Ada Leo yang hadir pertama. Lalu di sini ada Aquarius. Ada Ace of Swords. Ace of Swords ini adalah elemen udara. Elemen udara itu masuknya ke Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu di sini ada kartu 8 Pentacle. 8 Pentacle ranahnya ini masuknya ke energinya Virgo. Oke. Dan Kevin akan melihat ya bagaimana sih energi kekasih kamu yang direbut. Apakah dia mencintai sang pelakor atau sang perebut wanita di sini? Apakah dia mencintai dan bagaimana kondisi energinya dia untuk saat ini? Oke. Pertama di sini ada sebuah perdebatan. Wow, ini entah kenapa kartunya nyambung. Luar biasa. Oke. Mungkin. Oke. Wow, kartu 5, kartu 5 di sini muncul ada 3 kartu 5, artinya ada sebuah evolusi dari perjalanan kisah mereka berdua ya teman-teman. Walaupun berat, Kevin akan membacakan secara jujur, secara energi yang keluar di sini. Yang pertama, Five of Cup. Bagaimana kondisi kekasih kamu yang direbut hatinya oleh si dia? Walaupun ada sebuah pertengkaran di sini, dia mencoba untuk bisa mengalah, dia mencoba untuk bisa meredakan itu semua. Walaupun banyak kekecewaan, dia merasa sedih, dia merasa kok aku sama kamu kok hubungannya nggak baik-baik saja ya? Padahal di awal kamu sudah bisa memberikan hal yang bagus buat aku. Aku nyambung sama kamu. Aku ngerasain bahwa ada keintiman sama kamu. Tapi di sini muncul sebuah kekecewaan. Karena apa? Sering berantem. Siapa yang bikin ulah? Siapa yang bikin ulah terlebih dahulu dalam perdebatannya mereka? Yaitu sang pelakor ini. Atau sang perebut wanita. Dari kekasihmu di sini.
energi kekasih kamu di sini yang direbut. Dia kecewa. Dia merasa kayak zong gitu loh. Loh, kok zong ya sama kamu, kok malah hubungannya malah tambah ribet ya? Malah tambah rumit seperti ini ya. Padahal dari awal kamu sudah bisa memberikan aku sebuah pencerahan. Aku nyaman sama komunikasi kita. Hubungannya ini memang dia merasakan di awal memang merasakan ada sebuah koneksi batin dari komunikasi. Tapi setelah hubungan mereka melalui banyak sekali perdebatan. Oke, dan dia juga mengungkit tentang kisah kamu loh teman-teman. Ada perasaan bahwa dia ngungkit-ngungkit situ. Ngungkit-ngungkit tentang diri kamu. Nah, lalu selanjutnya ada kartu Four of One. Sebagian dari mereka ada yang sudah menikah, ada yang baru tunangan, ada yang menjalin sebuah komitmen janji satu sama lain di sini. Four of One. Di dalam kartu tarot, kartu Four of One ini mengindikasi tentang sebuah pernikahan. Namun energinya dia ini nggak seimbang, teman-teman. Dia nggak seimbang, karena banyak sekali perdebatan. Justru, kekasih kamu lah di sini yang selalu mengalah saja. Karena apa? Dia nggak tahu mesti ngelakuin apa terhadap dia. Ada ego yang besar ya dari energi kekasih kamu yang direbut di sini. Kartu The Emperor. Dia memiliki ego, tapi dia itu nggak bisa ngapa-ngapain terhadap hubungan ini. Karena apa? Sejatinya, kekasih kamu ini, dia secara pikiran dia kayak sudah dicuci otaknya dia loh. Sehingga nurut. Padahal ada kartu Emperor di sini. Harusnya Emperor ini lebih dominan ketimbang energinya isi dia. Orang yang ngerebut ini. Tapi kekuatan Emperornya ini melemah. Karena apa? Dia menyesal teman-teman. Dia menyesal bahwa hubungan ini hubungan yang tidak baik. Hubungan ini adalah seperti sebuah pencurian hati. Ada yang dikalahkan, ada yang mengalahkan. Apakah dia memikirkan kamu, teman-teman di sini? Ya, dia memikirkan kamu. Dan dia seperti nyesel. Aku kok kayak nyesel sama dia loh. Aku lebih mikirin ke kamu. Tapi dia nggak bisa berbuat apapun karena ada sebuah pernikahan, ada sebuah komitmen yang dia jaga di sini, ada sebuah perjanjian antara sang perebut dan kekasih kamu di sini. Makanya dia nggak bisa ngelepasin si ini, orang ini. Apakah dari hubungan kisah percintaan mereka berdua di sini mengindikasi ada sebuah karma atau tidak? Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, sebelum ke pembacaan, Kevin tunjukin dulu di sini ada energi zodiak apa saja yang menaungi kisah percintaan seperti ini. Ada Scorpio hadir di sini, ada Aries. Ini dua kartunya adalah Aries, Scorpio, Aries, Aries, dan juga Kevin melihat indikasi di sini ada energinya si Libra. Oke, mereka hadir di perjumpaan kita dan Kevin akan melihat apakah ada karma dari kisah perjalanan hidup mereka di sini. Apakah ada karma? Oke. Nah, ketiga kartu ini jika dikaitkan apakah akan ada karma lebih ke jawaban ya, ada sebuah karma. Karmanya adalah hubungan perjalanan mereka ini ternyata banyak sekali bara api, banyak hal yang bertentangan. Bahkan mungkin kamu akan ikut campur dalam rumah tangga mereka atau kemelut hidupnya mereka. Karena peran kamu di sini sebenarnya penting. Kamu tahu kuncinya sih dia atau mereka di sini. Kamu tahu kuncinya. Di saat mungkin kamu bisa mengungkapkan rahasia dari mereka, maka karma atau hal buruk akan terjadi pada mereka. Pertama, ada kartu Knight of Swords. Karma apa yang akan dia dapat di sini? Hubungan dia ini banyak debat, banyak cekcok, seperti melawan sebuah arus, teman-teman. Ada sesuatu hal yang berkaitan dengan ketidakjujuran dari mereka. Salah satu dari mereka ini saling menutupi satu sama lainnya. Berarti bahwa hubungan mereka ini ternyata hanya fake. Lalu kenapa mereka masih bertahan? Mereka bertahan karena
ada ini, hubungan alternatif, hal baru, ada tantangan baru, dia merasa bahwa ada sebuah gairah yang hadir di dalam hubungan mereka di sini. Makanya dia itu bertahan. Ya, berarti cintanya memang tidak berlandasan dari hati dong. Ada indikasi di situ. Cinta mereka tidak berlandasan dari hati. Walaupun seperti ini, walaupun karma akan datang kepada dia, tapi karmanya masih lama. Karena apa? Ada kartun desan. Biarlah mereka ini menikmati kebahagiaan mereka dulu. Karena apa? Di dalam kartu tarot, kartu sun ini memiliki makna tentang sebuah harapan, pencerahan, kebahagiaan. Biarlah mereka bahagia dulu. Mereka menikmati itu dulu. Salah satu di antara mereka ini pastinya ada yang selingkuh. Karena energi terkuat dari kartu Two of One di sini tentang hubungan dualitas, hubungan alternatif. Oke, ada karma di situ. Jadi buat teman-teman yang merasa hubungan kamu dengan kekasih kamu yang dikhianati, kamu merasa bahwa hubungan aku direbut oleh orang lain, kamu nggak perlu banyak pergerakan, kamu cukup lihatin aja. Toh juga nanti mereka nggak bakalan baik-baik saja. Ada indikasi di situ, banyak cekcok di kartu awal di sini. Dan Kevin melihat ada indikasi di sini ada Connect of Sword ya teman-teman. Kartu Connect of Sword ini memang sangat erat ke energi yang berelemen udara. Elemen udara di sini memang sangat kuat dan Kevin melihat ada zodiak Gemini, ada zodiak Gemini di sini. Di awal memang dia itu tertarik banget sama selingkuhannya dia. Karena apa? Dia merasa ada sebuah sisi penasaran. Makanya dia pengen maju di sini. Ada Gemini, terus ada Taurus dekan akhir ya. Taurus dekan akhir itu tanggal 11 sampai tanggal 20 Mei. Lalu di sini masih sama, ada energi Aries, 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 dan di sini adalah ada energinya si Leo. Oke. Jadi kisah mereka memang yang terjadi pada hubungan mereka ini perlahan-lahan akan menemukan sebuah karma. Dan karmanya datangnya ini gak langsung jebret, tapi biarkan mereka bahagia dulu. Kamu cukup nonton saja teman-teman, mungkin sambil nyemil kacang, atau mungkin juga kamu sambil berleha-leha. Jangan sampai kamu di sini tuh sedih. Kamu sedih duluan, kamu nangis-nangis bombay dan lain sebagainya, buat apa? Karena sejatinya kekasih kamu ini kondisinya nggak stabil. Ada indikasi dia tidak setia sama kamu, makanya gampang diambil hati orang. Dan di saat dia menyesali dan dia memohon-mohon maaf ke kamu, apakah kamu mau memaafkan itu? Kalau misalkan kamu memaafkan dia, berarti cinta kamu adalah cinta yang luar biasa, bahwa level tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Kamu mengikhlaskan itu semua dan kamu mengikhlaskan bahwa aku pernah dikecewakan, aku sudah luka, tapi aku masih bisa menerima kamu lagi di sini. Oke, kalau misalkan kamu menerima hadir dia kembali ya, dan Kevin akan lihat ada energi apa lagi dari kisah mereka. Wow. Oke. Entah kenapa ya, kartunya itu keluarnya Pentacle. Pentacle, Pentacle. Berarti memang ada tujuan yang dia incar selama ini. Mengenai kisah percintaan, bahwa ada materi yang dicari, ada hal yang berkaitan dari harta juga yang dicari ada di sini. Cinta mereka ini memang cukup stuck ya teman-teman, bahwa indikasinya memang hanya mengisahkan sebuah gairah saja. Jika si orang ini lambat laun usianya makin tua, atau ada berubah fisik dari mereka, perselingkuhan itu akan terjadi lagi. Balik lagi ke kartu awal. Lalu di sini ada kartu Connect of Pentacle ya teman-teman. Connect of Pentacle ini bercerita tentang seorang kesatria di mana dia ini jalannya masih ragu. Dia jalannya masih ragu, masih lihat dulu.
dia masih lihat bahwa apakah ini kesempatanku yang harus aku ambil atau tidak. Tapi di saat dia ngambil di sini, kecewa, banyak debat, dan tidak harmonis. Indikasinya bisa lari lagi, salah satu di antara mereka. Apakah kekasih kamu yang direbut itu dia akan lari ke hubungan alternatif lainnya, ataukah justru si pelakor ini atau perebut wanita ini dia akan lari ke hubungan lain di situ? Karena Kevin mengindikasi ada energi Gemini yang sangat kuat ya untuk si dianya, berarti dia mudah sekali bosan. Selanjutnya di sini ada kartu Four of Cup. Kartu Four of Cup ini juga mengindikasi bahwa dia memang nyesel, dia membanding-bandingkan tentang hidupnya dia ini sama kamu. Dia ngerasa kayaknya lebih nyamanan sama kamu deh, kayaknya lebih rasa enak sama kamu deh dibandingkan sama hubungan ini. Tapi dia malu, teman-teman, dia malu untuk bisa balikan lagi sama kamu. Dia kayak ngerasa gengsinya itu gede banget. Dia menjaga kehormatannya dia di sini. Makanya Kevin melihatnya tuh, ya udah biarin aja sih, apa teman-teman, kalau dia memang sudah berkhianat seperti ini, toh juga akan ada karma yang hadir dari kisah percintaan mereka. Walaupun mungkin mereka kelihatannya bahagia, mereka menunjukkan di story dia ini hubungannya tuh romantis, langgeng dan lain sebagainya, itu hanya sebuah alibi, hanya sebuah pengalihan saja. Okay. Jadi memang indikasinya gak usah khawatir hubungan kamu direbut seperti ini. Alangkah baiknya kamu bersyukur ya bahwa cinta aku ini ternyata diselamatkan, cinta aku memang diselamatkan oleh kejadian ini. Dan kalau memang kamu terlalu mati, cinta mati terhadap dia, kamu terlalu berat, gak terima sama dia, maka kalau misalnya kamu dapat lagi sama dia, hal ini akan terulang pada kamu. Jangan sampai kamu ini mencintai seseorang dan dia adalah seorang pengkhianat. Hubungannya akan menjadi tidak bagus. Dan cobalah kembali kepada diri kamu bahwa ini adalah sebuah kenyataan pahit. Ini adalah hal yang harus kamu sadari bahwa buat apa aku bertahan oleh kekasih yang seperti ini, yang nyatanya justru mengkhianati aku. Alangkah baiknya cobalah untuk bisa menemukan kebahagiaan sendiri yang kamu cari di sini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua untuk bisa menemukan kebahagiaan yang kalian cari. Terima kasih dan sampai jumpa.